Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya teman-teman di channel saya. Kali ini kita berada di rumahnya Bapak Wagiman ya. Ini rumahnya di Dusun 14. Nanti kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama beliau. Kita tanyakan ini sistem ternak beliau. Ini dilihat dari kandangnya juga masih baru. Apakah beliau ini masih pemula atau udah lama? Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita tanyakan sama beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik. Lagi ngapain ini Pak? Ini lagi makan-makan ternak. Ngasih kambing. Makan kambing ya? Ini ngomong-ngomong, kambingnya kambing apa ini Pak? Ini kambing PE juga ada, ini Prambon juga ada. Oh, PE sama Rambon? Iya. Tapi kayaknya banyak PE nya ya Pak ya? PE nih, ini PE semuanya. Jadi yang Rambon. Ini ngomong-ngomong kandangnya baru, kalau boleh tahu ternaknya udah lama apa masih baru? Kalau peternak udah lama. Udah lama. 2013 awalnya. Oh dari 2013. Aa. Sebelumnya ada kandang lama Pak? Ada di belakang itu. Oh belakang itu. Aa. Terus ini bikin yang baru. Bikin yang baru untuk breedingan ini. Babon-babon yang bagus. Dulu awal mula di breeding apa di fattening Pak? Yang dulunya pertama di breeding. Terus lama-kelamaan ini mau ini coba-coba ke penggemukan. Terus sekarang kembali lagi ke breeding. Ke breeding lagi. Keren. Ngomong-ngomong awal mula pelihara berapa ekor dulunya? Ini dulunya cuma 4 ekor. 4 ekor. Tapi terus lama kelamaan jadi banyak. Bikin kandang lagi. Jadi untuk saat ini kandangnya belakang masih kosong ya Pak? Itu masih kosong. Nanti rencananya mau diisi lagi. Diisi lagi. Enggak Pak, dulu kan jenengan ternaknya mulanya di breeding. Di breeding terus pindah ke fattening, pindah ke penggemukan. Terus ini pindah ke breeding lagi. Ini bisa diceritakan Pak? Ini gara-gara kemarin itu ya masalahnya cari bibitnya, kalau untuk ke fattening terus sulit ya, sulit ya. Terus saya terus mikir lagi enaknya di breeding. Nah nanti kalau ada anaknya induknya dibikin ke penggemukan ke fattening. Gitu. Jadi rencana kandang belakang itu, kandang yang lama itu nantinya buat diisi di fattening itu ya? Lagi, iya. Dari hasil peranakan breedingannya ini nanti. Keren. Ini untuk saat ini total kambing ada berapa ekor Pak? Ini kalau semua bisa 25. 25 ekor? Babon-babon sama itu jantannya 2. Gitu. Ini yang ini udah lama Pak? Sampai di breeding ini. Breeding ini kemarin sudah hampir sekitar setengah tahunan. Setengah yang masih baru. Setengah tahunan ya. Udah ada yang bunting Pak? Ini bunting nih. Oh ini bunting. Bunting. Yang itu bunting. Ini beranak, masih udah beranak ini. Oh ini udah beranak. Ini belinya udah bunting berarti? Bagaimana? Nah belinya udah bunting. Yang ini udah ini bunting di sini, di kandang sini. Ini itu. Ini juga bunting semua ya. Ini bunting semua juga. Yang bunting ada berapa ekor kan yang sampean? Bunting perkiraan 15-an ekor yang ini. 15 ekor. Mantap. Nanti kalau beranak dua-dua itu berapa itu Pak? Udah banyak. Udah bisa ngisi itu kandang yang belakang itu. Kandang yang lama. Mudah-mudahan anaknya banyak jantannya nanti Pak ya. Mudah-mudahan. Keren ini. Ini yang beranak ini anaknya jantan-jantan apa jantan betina? Satu betina itu. Oh, yang satu betina.
kalau yang betina nanti untuk dilanjutin. Dan jantan kan dipelihara juga ya nantinya. Jadi untuk saat ini jenengan belum ada minat kepikiran untuk dijual dulu belum ya? Belum. Masih mau dikembangkan ya, lagi. Masih mau dikembangkan. Ini babon juga, Pak? Babon. Bunting belum? Ini masih menyusui. Yang itu. Nah, ini babonnya ini, yang satu ini. Oh, anaknya satu-satu. Dua kemarin ini lahir enggak ini tinggal cari rumput, enggak tahu. Nah, jadi enggak tertolong. Oh, yang mati satu, gitu mati, ya, Pak. Iya. Kenapa itu bisa mati? Karena ini masih ini banyak kotorannya nih, mulutnya nggak bisa ini napas. Oh, pas ngelahirin itu ya, Pak. Ini nggak ditungguin. Pas waktu ngelahirin nggak tahu yang punya. Jadi nggak bisa napas. Alhamdulillah masih selamat yang satu ya, Pak ya. Ya. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ini dicampur jadi satu enggak tarung ya, Pak ya? Insya Allah enggak. Kayaknya enggak. Kalau kambing-kambing gede ini enggak nakal. Jenis PE ya, Pak ya? PE itu enggak nakal. Ini bunting juga, Pak? Bunting itu. Sudah mau melahirkan ya? Gede-gede itu. Ini bunting di sini, Pak? Ya, di sini. Paceknya yang mana? Paceknya itu yang merah itu, kepala boleh merah. Boleh lihat, Pak? Namanya jerabang itu. Jerabang? Kita lihat paceknya. Bagus ini. Tuh. Banyak kan PE semua di kandang beliau. Bunting semua ini. Bunting semua ini ya, Pak ya? Kemarin lahir satu. Oh, ini untuk paceknya. Nah, untuk paceknya ini. Sudah lama ini di kandang sampean? Ini di sini sudah hampir 1 tahunan. Hampir 1 tahunan. Dulu belinya berapa ini, Pak? Ini dulunya 5 juta. 5 juta? Mantap. Di kandang ini sudah ditawar orang mau diganti 7 juta itu masih gimana? Masih sayang ya, Pak ya? Sayang. Pak, emang niatnya emang mau dipelihara buat pajak gitu ya? Untuk pajak. Ketinggian ada 1 meteran ya, Pak ya? Ini kurang lebih 1 meter. Lebih ya, 1 meteran. Oh, jenis jerabang. Jerabang. Ini kalau teman-teman semua masih ini, masih di kepala hitam. Kalau saya ini masih mau ngembangin ini, kepala merah. Kepala merah ya, jerabang ini ya, Pak ya? Tadi saya sempat mikir, Pak. Kambingnya PE semua. Banyak kan PE kok. Pejantannya merah. Biasanya ini masih kan? Ini masih mau masuk ke kepala merah ini. Oh, gitu. Semua udah kepala hitam-hitam semua. Ini hitam. Mau bikin beda lah ya. Nah, gitu. Yang penting badannya bagus. Oh ya, Pak, ngomong-ngomong yang ini nih. Ini di sini ini. Ini bunting semua juga. Bunting. Nah, kalau yang ini yang belum, yang dua ini. Oh, dua ini. Masih doro apa babon? Ini doro. Ini juga doro itu. Yang dua doro masih. Masih belum minta. Ini awal-awalnya sampean dulu beli apa gimana? Kalau yang ini udah beli. Udah beli ya. Kemarin ya udah anu ini udah saya ini remajain. Oh, udah remajain lagi. Ini ada yang merah bagus ini. Nah, ini yang gak beli ini yang dulunya itu. Ini ya. Udah berapa tahun nih kan ada sampean yang ini? Yang ini sudah hampir 3 tahunan lebih. 3 tahunan lebih ya? Iya. Berapa kali udah? Ini sudah antara 4-5 ini. Udah 5 kali tapi ya. Tapi kan masih bagus, perawatannya bagus, tetap bagus. Bunting juga ya? Ini bunting, iya. Ya, Pak, ngomong-ngomong untuk hasil sendiri, Pak, selama sampean ternak kambing, dulu dimulai dari tahun berapa? 2013. 2013. Terus sekarang 2021, berarti sekitar 8 tahun ya, Pak? 8 tahunan, masih tetap ke ternak.
Kalau ngomong-ngomong soal keuntungan, Pak, bisa diceritakan? Kalau keuntungan, kalau dibikin besar, ya juga cukup lumayan. Lumayan cukup memuaskan, ya? Ya. Keren. Oh iya, Pak, untuk ini, Pak, apa? Untuk pakan sendiri, Pak. Jenengan ada pakan campur? Kalau sekarang masih ini, saya manualan. Ya kalau kemarin-kemarin itu ya saya bantu ini buat fermentasi. Untuk pakan di kandang sampean masih khusus hijauan ya. Belum pernah pakai ini. Bikin perundingan tetap masih ini. Banyak-banyak yang ini biasa yang manualan. Jadi belum pernah pakai ini kalau kayak onggo itu fermentasi. Kalau belum. Yang ini belum. Belum ya. Belum. Nanti kalau udah banyak itu ya kandang yang belakang udah terisi. Kemungkinan ngisi lagi ini bantuan nongko itu masih jadi nanti papan, kalau saya sendiri kalau gradingan kalau dikasih nongko juga kurang ini kurang mantap ya. Untuk banyu susunya kurang tepat, kalau cuma campuran nggak apa-apa, dikit-dikit itu ya. Jadi rencananya nanti untuk pakan tambahan seperti onggo atau bungkil atau sistem fermentasi sampean makanya nanti setelah pelihara di penggemukan ya. Gitu. Kalau kandang sudah terisi semua, nah baru masuk ke fermentasian. Nah, sekarang cuman cukup ini masih saya bertahan masih untuk manualan. Ini ngarinya sendiri sampean? Sendiri. Enggak dibantu mana? Oh, dibantu. Untuk rumput gimana di desa sampean sekarang? Kalau cuman rumput itu masih enak. Carinya masih mudah ya? Masih mudah. Ya, daun singkong masih mudah ya, Pak? Masih mudah. Di desa sampean beli apa minta kalau untuk daun singkong? Ini kalau daun singkong yo minta. Minta ya? Cuman minta. Berarti gratis ya, Pak ya? Gratis. Keren. Makanya gratis. Insya Allah gratis. Pantes untungnya banyak sih. Masalah tempat untuk cari rumput itu luas. Di ladang-ladang itu banyak rumput, banyak daun singkong. Oh ya, Pak, ngomong-ngomong di kandang sampean ini betina yang paling bagus menurut sampean yang mana? Kalau betina yang paling bagus kayak ini. Oh, yang ini. Masih bunting tuh mau melahirkan. Yang tua ya? Iya, sekelas PX juga kan ini. Kalau cuma proper-proper biasa juga bagus-bagus itu, badannya gede-gede itu. Jumbo ya, Pak ya? Yang penting badannya gede, nah saya pelihara walaupun proper-proper biasa itu. Kalau yang ini udah lama di kandang sampean? Ini sekitar 1 tahunan. Oh, 1 tahunan. Dulu belinya masih doro atau udah bagus? Ini masih beranak sekali. Beranak sekali. Berapa dulu belinya? Belinya ini 3 juta. 3 juta ya? Iya. Kalau seumpama dijual, Pak, kira-kira lakunya berapa model seperti kalau ini? Kalau sekarang, kalau bunting ini, ya 4,5 udah ada yang beli. 4,5 ya? Udah ditawar 4,5, tapi saya ya beli di... Yes, masih mau dikembangin lah ya. Udah ada yang nawar 4,5. Bapak anak ini. Ini kalau prambon-prambonan, kalau cuma prambon ini agak-agak ringan harganya. Kemarin ini cuma beli masih berapa? Masih kecil. Yang ini cuma 15. 15. Masih doro ya belinya. Masih doro, kecil. Di sini sudah beranak. Ini masih mau beranak. Oh, masih dorong. Ini kan masih mau ini masih beranak mau satu kali ini. Masih mau. Yang ini kali. Sudah 2 kali. Itu belinya 2 juta itu. Yang ini ya. Ringan. Kalau sekarang enggak boleh. Sekarang harganya ya, Pak ya. Luar biasa sekarang untuk harga. Ya, Pak, untuk kandang kalau boleh tahu. Ini habis berapa dulu, Pak, sampai bikin kandang ini baru? Ini kandang sekitaran kurang lebih 10 jutaan ini. 10 juta? Iya. Kayunya sendiri ya, Pak? Kayunya sendiri. Kayu sendiri ya? Iya. Kayu sendiri, ya dikalkulasi kalau rumah beli kan sekitaran segitu.
Ini untuk persekat sendiri, Pak. Jenengan pakai berapa musuh berapa? Lebarnya berapa? Ini kalau sana 180. Oh, panjangnya 180. Kalau yang ini sekitar 100-an lebih dikit. Ini lebarnya kan cuma awangan, enggak diukur kalau yang ini. Oh, enggak diukur. Jadi enggak sama ya, Pak ya? Enggak sama. Untuk sekatannya. Ini yang paling lebar ya, Pak? Ini. Ini yang paling lebar ini. Berapa ini? Ini sekatannya nanti kan nyusul-nyusul ini mau disekat lagi. Oh, gitu. Kan gitu. Kan masih kandang baru. Dulunya kan mau ini model apa itu yang koloni. Koloni. Nah, itu terus saya pikir-pikir kalau yang beranak terganggu kan gitu. Terus saya kasih sekatan. Akhirnya dikasih sekatan ya. Ini kalau dibikin koloni seperti ini, kira-kira muat berapa ekor ya, Pak ya? Kalau satu plong ini. Satu plong ini kemarin saya kasih 6 juga cukup. 6 ekor. Heeh, 6 ekor. Jadi lebih ekor ini bisa, ya, ngirit tempat kalau, ya, Pak ya. Heeh. Ngirit tempat, ngirit modal lah. Kayunya sendiri ini menggunakan kayu apa, Pak? Semen, Pak? Ini kayu mahoni. Kayu mahoni. Mahoni sama waru. Kayu keras semua ya? Heeh. Pokok ini kandangnya. Mantap. Tapi sebagian kayu lama ya, Pak? Ah, kayu lama itu masih arwi. Tapi malah kuatan kayu kuatnya yang lama itu kayu timbang kayu zaman dulu. Soalnya ini kayu model dulu ini. Kuat sekali model kayu seperti ini. Oh iya, Pak, ngomong-ngomong setelah sampean pindah dulunya kan dari Breeding, terus ke fattening. Ya. Dari fattening pindah lagi ke breeding. Dari fattening pindah ke breeding. Terus itu gimana ceritanya? Maksudnya untuk keuntungan? Kalau untungnya ya kalau di besar masih besar breedingan. Taruh fattening juga gede, lumayan gede. Cuman ini kalau untuk apa? Penemuan itu pengemukan. Cari bibitnya yang agak ini agak susah. Jadi kendalanya cuma itu ya, Pak? Karena nyari bibit susah, akhirnya pindah breeding lagi. Iya, gitu. Kalau masalah hasil semua besar. Cuman itu kalau habis jual mikir lagi. Bingung nyari bibitnya ya. Cari bibitnya. Kebetulan pas bibit musim tahun-tahun ini agak mahal. Bagus, mahal. Keren. Terus saya bikin lah ke branding lagi lah, nanti fattening kan bisa enggak terlalu sibuk cari bibitnya untuk ke penemuan kan gitu. Jadi dari hasil peranakannya nanti kalau jantan dibesarkan gitu ya, dimasukin ke kandang itu belakang itu untuk digemukin. Untuk kendala, Pak, selama sampean beternak apa yang paling sulit menurut sampean? Kalau paling sulit kayaknya ya biasa-biasa saja. Enggak ada ya? Enggak ada permasalahan. Kalau masalah ini apa kurang sehat apa itu gampang. Biasanya yang paling sering sampean alami kendala yang paling sering di kambing itu apa? Kalau musim tahun-tahun ini cuman pilek. Oh, batuk pilek itu. Itu. Biasanya sampean cara menanggulanginya bagaimana? Kadang-kadang saya kasih obat itu kayak obat manusia itu flu itu ultra flu bisa, terus paling saya kasih tambahan suntikan vitamin. Cuman itu jenis B komplek itu, Pak. Untuk obat cacing sendiri, Pak, di kandang sampean ini biasanya pemberian obat cacing itu rutin tiap bulan atau seperlunya saja? Ya kalau obat cacing kalau enggak bunting, ya kadang-kadang habis ini ngelahirin saya kasih, nanti tahu bulan ke depan juga saya kasih. Masih lagi. Terus nanti kalau perubahan situasi apa keadaan kurang pas juga terus saya kasih. Enggak bisa dikatakan setiap bulan enggak bisa, cuman nilai keadaan kambing. Terus untuk awal mula, kembali ke awal mula. Dulu sampai sudah di PE atau masih di Jawa Randu? Kalau dulu pertama awalnya
ke Jawa Randu. Jawa Randu. Terus saya kasih selingan PE. Itu yang dulu. Terus akhirnya sekarang ya campuran minat, juga ada PE, ada Jawa Randu. Lebih banyak PE-nya ya. Iya. Ya Pak, ngomong-ngomong ada pesan-pesan buat teman-teman para pemula yang mau ternak kambing mungkin? Pesannya apa ya? Yang penting gini aja, kalau yang minat peternak, ayo semangat aja peternak seperti saya. Kalau masalah dinilai hasil cukup memuaskan, gitu aja. Ya. Keren-keren. Nggak usah ragu-ragu. Mantap ini. Ya Pak, ngomong-ngomong terima kasih banyak sudah diizinkan review. Tanya-tanya sistem ternak jenengan. Terima kasih banyak. Saya mau mohon pamit. Mudah-mudahan usahanya makin sukses, makin lancar. Ya, makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman yang mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang sedang melangkah ingin ternak di sistem breeding ya. Teman-teman bisa simak video ini. Jangan di skip ya, agar teman-teman bisa ini, bisa dapat ilmu lah dari kandang ini. Oke buat teman-teman ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.